Tapi beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Belum mulai kok sudah kena mental? Selama Ganjar pidato, Gibran terlihat stres berat. Pidato Ganjar membakar sekaligus menampar. Saya sangat telak sekali, sangat keren sekali, bahkan juga di depan Pak Prabowo Gibran. Untung saja Presiden Joko Widodo tidak datang ya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Setelah pengundian nomor urut Pilpres usai, masing-masing paslon diberikan waktu untuk pidato. Hal menarik saat Ganjar pidato, selama kurang lebih 9 menit Ganjar menyampaikan pidatonya dengan sangat piawai, Gibran tampak stres berat. Hal itu bisa dilihat dari gerakan tangan dan mimik wajah Gibran. Berbeda dengan paslon Anies Amin yang begitu tampak menikmati pidato Ganjar, Gibran tak bisa menyembunyikan perasaan tertekan, stres, dan bingung. Hal itu cukup beralasan karena selama pidato, Ganjar dengan sangat hati-hati memilih diksi-diksi yang menusuk dan menghujam ke ulu hati dengan menyodorkan fakta-fakta yang akhir-akhir ini memang terjadi. Ganjar mengungkapkan kegembiraannya melihat kondisi riang gembira. Namun Ganjar mengingatkan agar suasana riang gembira itu bukan hanya diucapkan, tapi juga ada di hati semua. Artinya jangan dibuat-buat. Selanjutnya Ganjar senang karena mendapatkan nomor urut 3 sebagaimana sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Ganjar sangat ingin menyatukan semua elemen bangsa. Namun Ganjar menyayangkan karena pemilu kali ini diawali dengan suguhan drakor yang sangat menarik. Menurutnya, drama-drama sebenarnya itu tidak perlu terjadi. Drama yang dimaksud Ganjar adalah drama yang dimulai dari putusan MK nomor 90 karena adanya intervensi kekuasaan sehingga memuluskan jalan Gibran untuk maju dalam kontestasi pemilu. Saya cukup yakin, drakor Mahkamah Konstitusi itu tak lepas dari peran Jokowi sebagai sang ayah dan ketua MK yang merupakan pamannya Gibran. Nepotisme nyata-nyata dilakukan terang-terangan. Ganjar mengatakan bahwa kita sedang mulai perayaan demokrasi. Namun perayaan itu dimulai dengan kegelisahan banyak pihak. Antara lain tokoh agama, guru bangsa, seniman, budayawan, jurnalis, pemret, aktivis mahasiswa, dan juga rakyat yang memilih untuk tetap waras dan tegak lurus dengan konstitusi. Ganjar mengajak semua pendukungnya untuk menjaga demokrasi dengan penuh sukacita. Ada ungkapan Ganjar yang terkesan ngeledek Gibran. Ganjar berkata, "Saya tenang kok, kami tenang karena ada rakyat yang bersama kami menjaga demokrasi." Hal itu Ganjar sampaikan seolah melawan ucapan Gibran yang mengatakan, "Tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini beberapa waktu lalu." Ganjar percaya air yang mengalir akan mengikuti arah batinnya dan tak bisa dibendung dengan cara apapun. Kalaupun dipaksa dibendung, air itu akan mencari muaranya, yaitu demokrasi yang kita idam-idamkan. Ganjar menyerukan integritas yang jauh dari unsur KKN sebagai amanat reformasi dan konstitusi untuk semua kelompok masyarakat. Diam itu bukan pilihan. Bicara dan laporkan praktik tidak baik yang mencederai demokrasi. Mari kita tunjukkan integritas dan kejujuran itu sampai kepada pikiran, batin, dan perkataan alias bukan OMDO. Ganjar menutup pidatonya dengan mengatakan bahwa kontestasi ini bukan persoalan Ganjar, Mahfud, dan kekuasaan. Ini adalah masa depan Indonesia yang harus kita jaga bersama. 9 menit penuh tekanan, stres, dan bingung dialami Gibran. Waktu Prabowo yang duduk di sebelah Gibran tepuk tangan mendengar pidato Ganjar, Gibran malah menghela nafas, mungkin di hati Gibran bergumam, "Ngapain sih lu malah tepuk tangan? Nyesel deh aku jadi cawapresmu." Raut wajah Gibran dan gerak tangan tak bisa disembunyikan. Setiap gerakan itu pun punya makna dan selama Ganjar berpidato, Gibran tampak stres berat. Sepertinya minimnya jam terbang dalam politik membuat Gibran gak bisa bobo malam ini. Tenang Gibran, ayah Anda masih presiden. Jadi bagaimana menurut Anda? Jika saya melihat tweetan dari Bang Denny Siregar di sini mengomentari yaitu tentang beras bergambar Prabowo Gibran nyampe Lamongan. Kurang ajar, belum apa-apa rakyat sudah disogok, ketahuan Prabowo Gibran bagi-bagi beras, bukti nyata foto terpampang nyata di karungnya, bawa seluruh berang, masuk pasal pidana. Di sini saya langsung ingat apa? Ya, pada waktu lalu, yaitu di sini bahkan Sri Mulyani yaitu diminta untuk membayar hutang Bulog 16 triliun. Bahkan Sri Mulyani pada waktu lalu menyebut nunggu audit BPKP. Tiba-tiba setelah ada berita ini,
tiba-tiba ada beras bergambar Prabowo Gibran. Nah. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Publik dihebohkan dengan beredarnya foto karung beras dengan wajah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Penemuan itu dibagikan oleh akun XRK Lamongan pada Minggu 12 November. Prabowo dan Gibran merupakan pasangan capres-cawapres dari Koalisi Indonesia Maju. Bahkan soal karung beras ini juga ditanggapi oleh pegiat media sosial Deni Serikar. Lewat akun X pribadinya, Deni menyindir soal surveinya yang naik, yang kemungkinan ada hubungannya dengan adanya pembagian karung beras bergambar Prabowo-Gibran. Ketua Bawaslu Rahmat Bagia merespon beredarnya sembako beras dengan wajah pasangan capres Prabowo dan Gibran. Menurutnya, pembagian sembako tersebut termasuk pidana pemilu jika dilakukan di saat masa kampanye. Dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 280, ditegaskan bahwa peserta dan tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat. Selanjutnya, dalam Pasal 284, jika terbukti melakukan pelanggaran, maka dapat dikenai sanksi. Saat ini Bawaslu pun akan turun tangan dengan menelusuri dugaan kampanye gelap berupa pembagian sembako tersebut. Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Puadi mengatakan lembaganya akan mencari tahu kebenaran informasi tersebut. Bawaslu akan menginformasikan hasil temuan pembagian sembako bergambar Prabowo Gibran. Tak ada yang mempermasalahkan jika memang mau memberikan bantuan atau bersedekah, tapi tidak dengan cara seperti itu. Menurut saya, memang jelas itu kampanye terselubung. Begitulah, bila memasuki masa kampanye, biasanya para capres-cawapres lebih aktif merayu warga. Ada yang mengadakan lomba bola voli di setiap rukun warga. Hadiahnya ditanggung semuanya oleh calon-calon tersebut. Selama beberapa hari di setiap RW, ramai dan heboh karena setiap sore ada pertandingan bola voli. Mulai dari ibu-ibu, anak-anak, dan remaja, membuat suasana riang gembira. Tak lupa poster besar terpasang di pinggir jalan. Foto besar caleg sebagai sponsor utama terpampang jelas. Cara ini memang membutuhkan dana besar, tapi sepertinya cukup berhasil karena banyak warga yang lebih mengenal caleg tersebut. Untuk level capres-cawapres lebih mewah lagi. Pada hari libur, capres-cawapres ini melaksanakan lomba jalan sehat dengan hadiah utama sepeda motor, kemudian kulkas, televisi, dan lain-lain. Hal ini dilaksanakan di banyak desa atau kelurahan sehingga namanya semakin dikenal. Ada juga loh yang membagikan sekarung besar beras, dipenuhi gambar capres-cawapres agar lebih bisa dikenal. Tak terbayang berapa dana yang habis, tak terbayang pula bila gagal. Bisa stres ya? Belum lagi jika itu melanggar aturan, bisa edan. Kesimpulan saya, ini kemungkinan memang kampanye terselubung. Hanya saja cara ini sangat-sangat tidak etis. Bau politisnya sangat terasa, sungguh terlalu. Apakah tidak ada cara lain yang lebih elegan untuk mempromosikan seorang tokoh? Tak perlu berpikir keras siapa dalang dibalik semua ini. Yang pasti dari kubu Prabowo Gibran. Dan ini sangat-sangat tidak etis. Kalau ini kampanye terselubung, maka ini adalah cara khas yang sering dipakai kelompok sebelah dalam berpolitik. Ini seperti melempar jaring ke laut secara membabi buta. Ikan apapun yang didapat tidak masalah, yang penting dapat ikan. Ini seperti menjual nama Prabowo Gibran dengan berbagai cara dan jalur. Yang penting semua orang tahu nama Prabowo Gibran, baik langsung ataupun terselubung. Yang penting namanya menggaung kemana-mana. Kalau mereka benar menggunakan cara seperti itu, maka bersiaplah menyongsong tahun politik dengan suhu yang paling ganas sepanjang sejarah. Belum apa-apa, kok sudah disogok rakyatnya. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar.